ini menyajikan pelbagai cerita menarik, tak kisah daripada Facebook, TikTok, Instagram, Twitter dan sebagainya. Dan macam biasa juga, dan kita ada dua cerita menarik untuk kita kongsikan. Yang pertama apa dia? Kisah yang pertama adalah tentang seorang artis yang meningkat popular sekarang ni. Dia bercinta dengan siapa? Dengan seorang doktor. Nak tahu kejap lagi lah. Kisah kedua tentang apa pula, Azian? Kisah kedua mengenai seorang wanita psycho yang hantar beratus-ratus mesej kepada bekas teman lelaki dia. Ui. Nak tahu mesej apa yang dihantar? Jom kita layan dulu OBTV. Let's go, guys. Baiklah, guys. Berita OBTV yang pertama. Orang kata, alhamdulillah, bulan ni ramai artis Malaysia yang dah berkahwin tau, Azian. Oh, alhamdulillah. Dan seperti kita sedia maklum, bukannya senang nak cari pasangan hidup ni. Betul tu, Dan. Nak pilih pasangan ni tak bolehlah. Nak cantik je, nak handsome je. Perangai pun kena sekufu dengan kita. Betul. Nanti awak buat lawak, dia tak gelak, susah. Kan? Betul. Tapi, Dan, nak cakap pasal kahwin ni kan, kita kena lah tanya kat orang yang dah kahwin, betul tak? Betul, saya setuju tu. Tapi cerita ni bukan pasal saya lah. Bukan pasal awak? Bukan lawak. Pasal saya. Cerita ni adalah mengenai kisah perkenalan pelakon cantik Julia Farhana dengan suaminya, iaitu Dr. Cik Hafiz. Kenal tak? Kenal. Saya kenal. Julia yang kini bergelar seorang isteri akui kehidupan selepas berkahwin lebih seronok sebab ada teman halal untuk berkongsi cerita, kata dia. Ya, Azian. Katanya, alhamdulillah, seronok bila dah kahwin ni. Bangun tidur, balik kerja, semuanya orang kata ada orang teman. Dan dia mengatakan suaminya seorang yang caring, loving. Dia tambah lagi. Bukan itu je. Dia tambah lagi. Segala perkara yang dilakukan kini tidak berseorangan. Julia juga akuilah. Lepas ni kalau nak dapat tawaran berlakon, kena minta permission lagi dulu. Macam tu, dalam pada itu, Julia turut berkongsi detik pengenalan yang membuatkan dirinya jatuh cinta lah dengan Dr. Cik Hafiz ni. Di mana si suami sebenarnya banyak membimbing dekatkan diri dengan Islam. Malah dia juga terkejut masa baru-baru berdating dulu. Si suami ni ajak pergi solat berjemaah. Sama-sama. Masa tu baru 3 bulan berkenal. Ajak solat berjemaah? Dahsyatlah. Selain itu, Julia turut berterus terang. Orang kata sebelum berkahwin dengan suami dia lah. Dia kata dia belum ready nak tutup aurat sepenuhnya. Supaya orang kata jangan terkejut lah nanti yang dia belum jadi isteri yang sempurna. Betul. Tapi tak apalah. Orang kata slowly but surely. Untung dapat suami yang understanding macam tu. Apapun, tahniah kami ucapkan buat Julia dan Cik Hafiz. Betul. Selamat pengantin baru. Okey, guys, untuk berita yang seterusnya. Orang kata kalau dah bertahun-tahun kita bercinta ni, Dan, kalau putus di tengah jalan tu, maknanya memang tak ada jodoh lah agaknya. Betul, setuju. Tapi, terlalu macam mana pun kita fix lah. Kita tampal ke, kita seletip ke, kita tak ke. Tapi kalau dah tak ada jodoh, bukan untuk kita, cannot go. Sampai seletip. Sampai seletip, kita tapi, nak cuba. Tapi saya setuju. Kadang-kadang kita memang tak boleh dapat apa yang kita nak. Macam saya dulu, saya bercinta dengan awek saya darjah 6 pun. Darjah 6? Darjah 6 dah bercinta, kata. Tapi orang kata tak kahwin. Kahwin dengan orang lain juga. Orang kata jodoh ni rahsia Allah. Betul. Kan? Betul tak? Awak setuju tak, Azan? Saya setuju. Tapi, Dan, segala ni tidak bagi wanita ini. Di mana seorang wanita bakal berdepan dengan hukuman penjara selepas mengganggu bekas teman lelakinya. Wanita yang dikenali sebagai Michelle Felton telah orang kata menghantar lebih 1,000 mesej teks dalam seminggu kepada bekas teman lelakinya agar mereka ni orang kata kembali bersamalah. Dia pujuk, punya pujuklah. Mungkin sebab orang kata terlalu sayang kot. Menerusi laporan Metro UK, Michelle telah menelpon dan menghantar mesej kepada Ryan Harley sehingga 150 kali dalam satu hari selepas mereka berpisah. Sebab itu, Harley, dia report polis lah. Dia menghubungi pihak polis dan memaklumkan tentang hal tersebut. Lebih teruk lagi, bekas kekasihnya itu mula meninggalkan hadiah dekat depan rumah dia pula. Dah teks tak balas, hantar pula hadiah. Pasangan itu sebenarnya mula bercinta pada tahun 2020 tau. Tetapi berpisah lebih kurang Februari lepas. Selepas Michelle menendang Harley di pangkal peha ketika mereka bertengkar. Lebih teruk lagi, Harley pula tak sengaja terpatahkan pula jari Michelle ketika kejadian itu berlaku. Patutlah kalau macam tu gayanya, tinggal je lah. Korang tak tinggal, saya pergi tinggalkan. Kawan wrestling. Saya pisahkan. Kawan wrestling lah pula. Baiklah, guys. Berita pertama untuk OBTV kali ini. Orang kata, Azian, sejak kebelakangan ni, isu poligami menjadi bualan hangat di kalangan netizen. Betul. Ada yang mempersoalkan komitmen dan niat seorang lelaki itu tentang orang kata nak berpoligami lah. Tapi benda ni orang kata sensitif lah, Azian.
Kalau pendapat awak pula macam mana? Wah, panas soalan awak tu. Saya nak jawab pun takut, tak jawab pun takut. Bercakap mengenai poligami ni kan, Shikin Mak Embong yang juga kakak kepada pelakon drama terkenal lah, iaitu Emma Mak Embong, mendedahkan realiti sebenar sepanjang dirinya bergelar isteri kedua. Menerusi perkongsian di TikTok, Shikin mendedahkan bahawa kehidupan bermadu tidaklah seindah yang orang sangka kan. Hana dan kata kongsi suami tu bukanlah satu kelebihan buat dirinya. Gitu. Bukan itu sahaja. Dia juga mengakui bahawa hampir semua perkara terpaksa dilakukan sendiri tanpa suami, tahu Azian. Katanya, siapa suruh jadi isteri nombor dua? Kan dah kena merayap pusat beli belah seorang diri. Sambut lahir pun sambut seorang diri. Tiada hadiah dan sebagainya. Yang paling penting, termasuklah menunaikan solat tanpa imam. Sedih betul. Yelah, dah berkongsi nak buat macam mana, betul tak? Malah Shikin turut memberitahu bahawa masanya juga turut banyak dihabiskan dengan anak dia. Dan nak pergi mana-mana ditemani oleh pembantu rumah je. Macam tu. Tak apalah. Mungkin itu sedikit mengenai kehidupan sebagai isteri kedua. Apa yang penting kalau nak berpoligami ni, apa yang saya banyak dengar nasihat-nasihat sebelum ni lah, Azian. Kalau boleh nak jadi suami berpoligami ni, kena jadi suami yang adil. Betul. Yang adil dan saksama di setiap sudut. Gitu. Betul. Komplit tu. Komplit, insyaAllah. Saya setuju, betul. Tapi kita sekarang ni takutlah nak bercerita pasal poligami ni. Takut nak menidakkan, takut nak menyokong, takut nak mengulas. Jadi, anda penonton kat rumah tu, apa pendapat korang? Okey guys, berita OBTV yang seterusnya. Kalau selama ni orang berteka-teki hubungan dua pelakon popular ni, iaitu Syafiq Khan dan Mimi Lana, Dan. Kenal tak? Kenal. Akhirnya, baru-baru ini Syafiq berkata bahawa sudah ada perancangan untuk mendirikan rumah tangga. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Ni mesti ramai yang mendoakan Syafiq dengan Mimi ni kan. Yalah, kita kalau tengok diorang ni memang macam pasangan yang segasi. Betul, memang sesuai orang kata sangat. Ditakdirkan bersama. Gitu. Berkongsi mengenai persiapan perkahwinan Syafiq atau nama sebenarnya Muhammad Syafiq Shamim Abdul Razak, memaklumkan dia dan Mimi baru sahaja menghadiri khusus kahwin. Namun, pasangan ini berkongsi, orang kata belum dapat berkongsi tarikh. Belum dapat kongsi lagi. Memandangkan persiapan masih dilakukan oleh kedua-dua belah pihak. Namun, apa yang dikatakan oleh Syafiq, perkahwinannya bakal berlangsung tahun ini, insyaAllah. Mesti ramai yang excited dekat luar sana. Tak pun macam berduka cita. Patah hati. Syafiq Khan dengan Mimi Lana nak kahwin. Of course. Syafiq berkata, alhamdulillah, satu persatu langkah sudah kita lakukan. Menangis banyak juga habis nak kahwin kan? Habislah duit. Tapi saya percayalah, Dan, bila kita nak melakukan perkara yang baik ni, awak akan meluaskan rezeki dan mempermudahkan urusan kita. Betul. Saya setuju dengan Syafiq. Kalau niat tu betul, mesti semuanya akan dipermudahkan. Betul. Bercerita dengan lebih lanjut, Syafiq akui dia kini memfokuskan untuk menyelesaikan perkara yang wajib dulu, macam kutus kahwin, daftar dan sebagainya. Syafiq juga memberitahu setakat ini semuanya berjalan dengan lancar dan berharap agar urusan perkahwinan mereka dipermudahkan. Kami doakanlah. Betul tak? Kita di OPTV hanya mampu mendoakan. Betul. Nanti ajaklah. Jemput-jemputlah kami. Okey guys, berita OPTV yang pertama. Minggu ke-6 program Family Duo yang menyaksikan pasangan sepupu Naim Daniel dan juga Sisi Iman menerima kritikan yang sangat teruk daripada juri profesional Mas Idayu. Bertemakan tradisional, pasangan ini dilihat gagal mempamerkan persembahan yang terbaik, dikatakanlah. Betul. Saya pasti ramai yang penonton di rumah yang follow program Family Duo ni kan. Tapi memang menjadi bualan hangat netizen mengenai komen Mas Idayu terhadap Naim dan Sisi Iman tu. Yalah, untuk pengetahuan anda, pada minggu ke-6 Sisi dan Naim bersepakat memilih lagu Jampi, nyanyian Hail Husaini lah. Ternyata kelainan yang ingin ditonjolkan dari Naim dan juga Sisi Iman ni nampaknya macam tidak berjaya. Betul. Di mata sesetengah pihak. Meskipun mereka telah mendapat nasihat dan juga bimbingan daripada penyanyi terkenal, iaitu Bob Yusof. Betul. Cikgu vokal ni kan? Cikgu vokal. Menurut Mas Idayu, dia tak faham apa yang dia orang dua ni nak sampaikan. Dan bagi beliau, lagu Jampi ni terlalu besar untuk diorang. Berikutan daripada komen yang diberikan juri, Sisi Iman kelihatan sebab dan mengalirkan air mata waktu tu juga tau. Meskipun diminta untuk meluahkan isi hati pada waktu tu, tapi
Sisi Iman dia enggan berkata apa-apa lah. Lihat di ruangan komen pula, rata-rata netizen berpendapat bahawa cara komen Masih Dayu agak keterlaluan lah. Ada yang menyifatkan bahawa penyanyi dangdut itu terlalu beremosi ketika memberi komen, macam tak boleh nak kawal perasaan dia. Betul-betul. Walau bagaimanapun, ada juga segelintir netizen yang orang kata bersependapat dengan Masih Dayu ni. Kerana apa? Kerana sangat sayangkan semua peserta. Kalau boleh, diorang nak semua peserta tu buat habis baiklah. Betul. Macam tu rupanya cerita dia. Di sebaliknya, ada itu cerita dia. Betul. Okey guys, untuk berita yang seterusnya. Kalau Dan, berita yang pertama tadi, kita kongsi mengenai komen Masih Dayu terhadap Naim dan Sisi Iman. Yang kali ini kita kongsi pula apa respon Sisi Iman mengenai isu itu. Tidak lama selepas isu itu mendapat perhatian orang ramai di Instagram, penyanyi Sisi Iman akhirnya memuat naik satu posting ni berhubung perasaannya lah setelah selesai persaingan di pentas Family Duo. Betul tu. Menurut Sisi, dia sangat meminati muzik. Namun dirinya rasa sebab selepas mendengar komen yang macam tu daripada Masih Dayu. Tambah Sisi, dia telah menyakiti ramai orang dengan nyanyiannya yang teruk baru-baru ni. Oleh itu, dia memohon maaf kepada semua. Ya, dalam posting di Instagram, ini antara petikan di bahagian captionnya. Saya tidak pernah terfikir diri ini untuk terus berkarya. Tetapi malam ini, ia dirasakan seperti sesuatu yang saya telah lakukan sejak berusia 5 tahun, tidak mencintai saya lagi. Sebab pula saya baca caption Sisi Iman itu. Disebab komen yang diterima membuatkan Sisi Iman rasa macam patah semangat. Ya, betul tu. Untuk pengetahuan anda, Sisi dan Naim telah memilih lagu Jampi, nyanyian Hey Lusai ini untuk persembahan minggu ke-6 Family Duo ni. Tapi persembahan mereka telah dikritik oleh beberapa pihak. Posting Sisi Iman di Instagram telah membuatkan netizen lagi sedihlah tengok bila-bila dah tengok kena komen macam tu, tengok dia punya posting lagi macam patah tu. Lagi rasa macam penyanyi kesayangan mereka rasa down macam tu. Betul. Selain itu, rakan artis seperti Bob Yusof dan Nabila Razali turut meninggalkan komen yang membina supaya Sisi Iman terus kuat dan terus berkarya. Tak apalah, kepada Sisi Iman dan Naim Daniel, jangan give up. Teruskan berkarya dan saya rasa ramai fans dia akan support mereka sampai ke akhirnya. Betul. Saya pun support. Teruskan Naim dan juga Sisi. Okey guys, itu sahaja OBTV untuk kali ini. Kepada anda yang nak baca artikel-artikel menarik, boleh pergi ke website kami di www.obulan.com. Dan untuk video-video menarik, jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di Obulan Official dan TikTok kami Obulan Official. Betul. Dan jangan lupa saksikan OBTV setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Daniel Nawawi. Saya Azian Syur. Sampai bertemu lagi. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Wan Tuan Saya, Action Tuan Tak Suruh Saya Cakap.